Layla terjebak di lumpur hisap, tapi tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Izzy segera melempar tali itu, sambil perlahan membantu dengan menariknya. Keep going. Keep going. Tanpa diduga, babi hutan ganas muncul dan berlari menuju mereka. Dia dengan cepat mengambil busur panahnya, sedangkan Layla terus berusaha keluar dari lumpur hisap. Izzy memanah babi hutan itu beberapa kali, namun tidak ada satupun anak panah yang mengenainya. Ketika babi hutan tersebut semakin mendekat, tiba-tiba ada sebuah anak panah melesat mengenai babi itu dan membuatnya terjatuh. Ternyata itu adalah anak panah Layla. Untung saja dia berhasil keluar dari lumpur hisap dan menyelamatkan Izzy. Yeah, we did. I need a bath. A little bit. Yeah.